lost A. Satu lagi mah bro. Gimana musuhnya? Wah enak banget ya. Lurus banget nih ya. Attachment Ocha bukan kaleng-kaleng ya. Oke dapat aja. Dapat satu mah bro. Dapat dua, gila main enak banget senjatanya ya. Mah bro, Ocha mau vitolin aja musuhnya ya. Oke, udah lama gak pake vitol. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabru? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini Mabru ya Ocha bakal mau mereview senjata assault rifle terbaru CR5 Mamax nih ya. Ocha termasuk telat sih untuk mereview ini, tapi tidak ada kata terlambat ya. Ocha akan bagikan gunsmith kalau kalian sudah nonton sampai habis ya. Jadi ada di akhir video ya. Tonton dulu gameplaynya ya. Ocha mau main ranked sekarang juga, oke? Okay? Let's go Mabru ya. Ya, Mabru, Ocha udah di dalam game. Kita dapat yang mode domination, tapi emang Ocha maunya main mode domination ya biar asik ya. Domination. Oke. Okay. Let's go. Konten enggak, Bang? Bang. Bang, konten enggak, Bang? Ya konten gila. Masa enggak ya, kan? Let's go ya, Ma Bro. Kita langsung hajar saja musuhnya. Enemy has Charlie. Satu aja, Ma Bro. Lost A. Satu lagi, Ma Bro. Gimana musuhnya? Wah enak banget ya, lurus banget nih ya. Attachment Ocha bukan kaleng-kaleng ya. Oke dapat aja. Dapat lagi mah bro. Waduh, ada shotgun ya tapi nggak apa-apa. Pecahkan keluarkan saja. Predator missile. Capture bro, jangan lupa lah. Ini kita ini gak ada yang capture. Dapat saja mah bro. Dapat satu. Dapat dua. Dapat lagi mah bro, kita ratakan aja musuhnya ya. Yo ih, nggak ada miss dari Vanilla Troce ya. Changing mag. We captured Alpha. All positions locked down. UAV online. Losing B. Enemy contact. Oke dapat aja mah bro. Capturing Alpha. Dapat lagi mah bro. Let's go, kita bantai aja nih orang-orang kayak gini. Enak banget men, asli dah. Settingan Ocha ini bukan kaleng-kaleng. Nah, ini dapat lagi. Dapat satu mah bro. Dapat dua, gila men, enak banget senjatanya ya. Ocha udah kill 24 di round pertama ini ya. Gila CR5 Mamax ini gokil banget. Ocha sampai aktifin vitol. Udah lama enggak vitol. Sebenarnya enggak boleh pakai vitol di turnamen. Tapi Ocha coba aja di ranked ya. Ntar kita vitolin orang-orang ya. Dapat satu mah, bro. Dapat dua. Dapat tiga saja ya. Ratain aja, cuy. Oke. Dapat empat. Dapat satu aja mah bro ya. Oke dapat mah bro ya. Di sini ada orang. Mah bro, Ocha mau vitolin aja musuhnya ya. Oke, udah lama nggak pakai vitol. Maklum lah. Gara-gara turnamen udah gak boleh vitol, jadi ya Ocha gak bakal vitol lagi mah bro ya. Dapet satu. Oke. Yo, eh dapat lagi. Oh, eh mah bro ya. Yo, ratain saja. Mantap, mana lagi? Hahaha. Gila ya, CR5 Mamax nih gokil banget ya. Bikin aim annihilator juga. Wah,
Naruto sih bakal nyetak sih. Bukan gimana ya, bakal rame ya make. Kalau metanya aja belum tentuin apa yang meta di season 5 ini, oke? Okay? Yoi, mantap ya. Sampai poin 6200 ini termasuk tinggi ya. Kalau udah di atas 5000 itu, gokil berarti senyatanya ya. Set, 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 set. Ocha bakal mau nyobain lagi ya, main record sekali lagi, Mabru ya. Let's go. Yo, Mabru, ini game kedua kita ya. Ocha bakal mau coba saja. Satu, kedua. Nice banget, Mabru ya. Mau jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat. Enak banget senjata ini. Settingan Ocha mantap sih. Ada 10 spreadnya tuh sangat kecil, jadi cocok buat kalian banget sih. B-nya rame nih cuy. Ini lurus banget cuy, sumpah. Settingan Ocha mantap sih. Gila men. Gak apa-apa aja mabu ya. Enemy airstrike incoming, be careful. Ocha bakal mengeluarkan predator misil saja ya. Ngelek. Ocha ngelek nih gue. Oh iya ngelek mabu. Heads up team, enemy UAV spotted. Oke. Dapat 2, ngelek gue. Dapat 1 mabu. Dapat 2. Dapat 4. Dapat 5. Dapat 6. Dapat 7. Gokil gak? Gokil sih menurut Ocha ya, CR56 Amax ini ya. Tapi tergantung attachmentnya, karena Ocha sudah nyobain berbagai attachment ya. Kadang ada yang aneh juga gitu loh mabro ya. Let's go, kita gas lagi aja. Nice, mabro ya. Ocha akan mengeluarkan predator missile aja mabro ya. Amankan B. Miss more than everything. Lost alpha. Friendly predator missile. Dapat satu aja ya. Gimana musuh ini? Dapat dua mah bro ya. Oke. Okay. Relatorku tidak akan pernah miss. Gimana musuhnya lagi? Keep on them. We're winning this one. Losing Bravo. Yeah, kena bom ya kamu ya. Oke. Enemy shock RC is coming. Yo, ih, mau lari kemana tuh orang ya? Enggak bisa kamu. Kamu juga ngapain ya kamu ya? Yo, ih, udah langsung keluarin lagi predator missile. Dadah. Baru juga spawn. Nice lah, bro. Reloading. Yes, saja dan menang kita ya. Nice banget sih. Wah, menurut kalian aja deh gimana Mabru ya. Ini sih menurut Ocha ARE ini benar-benar mantep banget ya, mobility-nya udah oke ya. Terus recoil-nya gara-gara attachment yang Ocha pakai ini benar-benar lurus banget ya. Asli, burst spread-nya tuh tidak terlalu menyebar Mabru ya. Wah, pokoknya parah banget sih, kalian harus nyobain ini attachment atau guard CPT harus kalian pakai dulu ya, tes dulu. Kalau misalnya ada yang kurang cocok ya kalian ganti beberapa sampai kalian cocok gitu loh ya. Misalnya wah ini apa kurang nih, recoilnya masih getar, berarti no stocknya boleh lah kalian cabut ya, kan Ocha pakai no stock gitu loh, boleh kalian cabut. Oke,
gak terus ganti apa gitu loh. Langsung aja nih Ocha kasih tau gunsmith atau attachmentnya ya. Let's go. Tiga mabru ya, jadi gunsmith atau attachmentnya nih. Di antaranya Ocha pakai MIP light flash guard ya muzzle-nya. Abis itu MIP custom long. Ini mirip MIP marksman sih ya, kayak pengganti marksman. Cuman kalau di sini biar tidak ada tulisan marksman, jadi namanya MIP custom long. Terus Ocha pakai no stock untuk mobility-nya ya. Semua kecepatan ADS movement itu di sini. Watch laser juga ya. Dari sini ada bullet spread-nya, jadi pelurunya tidak terlalu menyebar ya. Ini sebenarnya hampir mirip sama kita memperbaiki recoil agar lebih stabil gitu. Bedanya ini pelurunya tidak terlalu menyebar ketika menembak, jadi auto masuk gitulah ya. Setelah itu Ocha pakai ammunition magazine A karena pelurunya emang dikit sih. Perlu banget nih ya extend magazine A ya. MIP light flash guard-nya juga penting. Kenapa Ocha enggak pakai monolithic suppressor? Ya karena dari ada bullet spread-nya sih. Pas Ocha enggak pakai attachment tuh menurut Ocha kayak ada kurangnya gitu loh. Jadi itulah mengapa alasan Ocha lebih memilih MIP light flash guard dibandingkan monolithic suppressor ya. Ya kayaknya gitu aja untuk video kali ini, Bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa subscribe juga kalau kalian emang belum subscribe. Terus aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ocha ya, Bro ya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media Ocha di sebelah sini. Terus juga yap, see you, Bro. Ciao. Dadah. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.